Facebook Cafe sukses merebut hati milenial jadi tempat nongkrong yang asik. Kira-kira gimana ya kesan para pengunjung selama berada di Facebook Cafe? Banyak sih, kayak tadi kan kita diajarin gimana caranya kita ngaktifin two-way verification-nya, terus gimana kita caranya buat lebih mengamankan akun kita, karena kan sekarang lagi banyak kasus-kasus kejahatan digital seperti itu ya. Tadi kita disediain makan, terus kita juga bisa foto-foto di situ di dalam, terus kita juga tadi diajarin sama karyawan-karyawan Facebook gimana caranya buat mengaktifkan keamanannya itu sendiri dari akunnya. Informasi tentang verifikasi, terus tentang ini sih, intinya tentang menjaga privasi data dibuat pakai Facebook, WA dan Instagram. Ini baru minum aja baru sih. Baru minum sih, soalnya baru datang sih tadi. Kita masih nungguin yang tadi ya, apa yang waffle ya tadi. Waffle. Iya. Free share. Ya lebih mengenai ke privacy sih, gimana caranya emang, maksudnya kayak info dari Facebook bahwa emang bahwa mereka tuh sebenarnya benar-benar ngejagain privacy kita, maksudnya despite whatever they say outside di media segala macam gitu sih, itu yang kita dapetin hari ini. Ya tadi sih sempet difoto-fotoin gitu sih beberapa kali. Iya, paling baru itu aja sama ngobrol-ngobrol aja.